Pada tahu belum kalau roti tawar dibikin roti boy kayak gini rasanya enak banget. Yaudah, yuk langsung kita buat. Nah, langkah pertama di sini aku siapkan 2 lembar roti tawar. Oles satu sisinya dengan margarin, oles hingga rata, lalu dalamnya aku kasih 2 lembar keju slice. Setelah itu tinggal diiris dan sisihkan. Larutin kopi instan dan air, campur margarin dan juga gula halus. Nah, penting banget nih di sini aku pakai Eggo Whisker dari Slim Cookware. Pas disimpan jadi irit tempat dan ini bisa diputar loh. Aduk terus sampai adonannya tercampur rata. Pecahkan 1 butir telur, aduk adonan sampai tercampur rata. Tuang larutan kopi instan dan air, setelah itu tambahkan dengan tepung terigu. Aduk sampai rata hingga teksturnya seperti ini. Lalu masukkan ke dalam plastik, udah deh tinggal ditaruh aja di atas roti tawarnya tadi. Langkah selanjutnya, tinggal masukkan aja ke dalam air fryer. Untuk memanggangnya ini, aku pakai Mito Air Fryer AF8 Crystal Series dari Mito ID. Ini sih air fryer canggih banget. Kenapa? Karena dia tuh memiliki transparan paket dan sudah dilengkapi dengan lampu. Jadi nggak perlu buka tutup air fryernya, tinggal lihat aja dari sini kalau mau memantau makanannya udah matang apa belum. Tenang aja, ini tuh anti lengket dan juga low watt. Nah, setelah matang tinggal angkat dan sajikan. Segampang itu kan bikin roti boy sendiri di rumah? Asli sih ini kalian harus cobain karena ini enak banget.